Engkaulah alat kasihnya, memancarkan segenap cintanya. Beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan dalam Injil pada hari ini sangat penting dan sentral dalam pengalaman iman, yaitu perintah manakah yang paling utama? Mengapa pertanyaan ini menjadi sentral dalam hidup atau pengalaman iman kita? Karena kita dikitari oleh sekian banyak aturan dan hukum. Itulah yang menjadi inti dari Injil hari ini. Hukum peraturan itu harus dilakukan. Kadang orang tidak tahu mengapa harus dilakukan, atau bahkan kadang merasa terpaksa melakukan. Sehingga semakin banyaknya peraturan dan hukum, itu justru merupakan kekangan, membuat orang menjadi tidak bebas. Maka pelajaran hari ini dari Injil yang kita dengar adalah kebebasan kita untuk melakukan sesuatu perlu dilihat seberapa besar ungkapan dalam tindakan itu sebagai bentuk cinta kita pada Allah dan cinta kepada sesama. Maka setiap tindakan kita perlu kita lihat, perlu kita kritisi, dan perlu juga kita amini seberapa kondusif bahwa tindakan itu merupakan wujud atau ungkapan cinta kita pada Allah dan pada sesama. Tuhan memberkati. Dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab aku